Kembali lagi bersama Gembel. Kita ini tikungan pertama dengan sempurna ya, masih sempurna. Oh, sepertinya terlalu melebar. Dengan hasil 50.080. Berikutnya Supply Open Speednap memecahkan rekor dengan kecepatan di saat garis finish. Berapakah yang mampu didapatkan saat garis finish nanti? Ini rekor tertinggi saat ini masih dipegang oleh Harry Botak. Dukungan terakhir menjadi dukungan tertentu dengan kecepatan maksimum. Supply Open Cup ada Bayu di posisi kedua tadi. Bayu ini sirkuit de Cervantes, apa itu sirkuit, susah kali nyebut nama sirkuitnya. Start dengan posisi terakhir, biasalah kalau main game biasa kita harus start posisi terakhir. Pertandingan dimulai. Cantik sekali. Oh, dan kecepatan masih mobil full upgrade ini, mobil full upgrade. Tinggal di belakang. Dapat memotong sebelum masuk tikungan. Drift-nya lumayan sempurna. Sempurna sekali. Masih belum bisa mengejar. Kita lihat di tikungan berikutnya. Mengambil dalam baju terlalu laju. Baju dalam baju yang terlalu lambat. Dengan drift jauh pun masih belum dapat. Mengejar tikungannya sudah tinggal 3. Bahaya sekali, masih jauh. Hari di belakang sudah jarak 50 meter. PT4. Salahnya gembel dulu ya. Dia sudah keluar dari grup itu, kemudian membuat sendiri tim baru dengan nama timnya Gembel Irama. Dua tikungan terakhir, karena masih di posisi 2.
terakhir dan posisi nomor 1. Juara 1 dengan waktu 2:36. Masuk kita ke head to head Ford Focus RS. Berarti kita harus ganti mobil Ford. Pertandingan head to head hanya 2 lawan. Siapakah yang memenangkan dengan Mazda Raceway Laguna? Mobil Fordnya gembel warna biru, ada laba-laba di depan. Itu tanda mobilnya sudah tua, sudah berjaring laba-laba. Pertandingan dimulai. Memimpin sebelum tikungan pertama, bersih di tikungan kedua. Sepertinya Harry Potak jauh ketinggalan di belakang Udrif yang lumayan cantik. Cantik sekali ngambil garis pinggir. Tak jauh tertinggal di belakang, sangat-sangat jauh, lebih dari 100 ya. Lagi tikungan sempurna. Kata penentuan ini tikungan yang sulit, di mana jalan patah, mengambil pinggir. Lagi takkan dari situ hanya lurus, lumayan sekali. Drift yang sangat sempurna dari gembel. 2-3 terakhir ini, kemudian baru tikungan terakhir dan Harry Potak jauh tertinggal di belakang, sungguh jauh tertinggal di belakang, 250 yard lebih. Terima kasih.